Kim Pan Gon jelaskan kenapa nama Wan Huzain tiada dalam senarai panggilan kem latihan pusat. Rata-rata pemain tertanya-tanya kenapa Kim Pan Gon tidak menyenaraikan nama Wan Huzain dalam senarai nama panggilan ke kem latihan pusat Harimau Malaya. Wan Huzain yang beraksi di Liga Amerika Syarikat menunjukkan potensi persembahan yang begitu baik apabila membantu pasukannya dan menjaringkan beberapa gol penting. Kim Pan Gon menjelaskan agak sukar buat masa ini untuk memantau prestasi pemain negara yang beraksi di luar negara dan beliau tidak menolak akan memanggil beliau di masa akan datang. Kim Pan Gon yakin dengan skuad yang sedia ada dan menjelang pertemuan menentang Brunei malam ini, berkemungkinan Kim Pan Gon bakal menurunkan De Paula dalam kesebelasan utama bagi melihat prestasi sebenar De Paula. Kim Pan Gon juga menggunakan pendekatan menerbangkan drone bagi melihat lebih dekat prestasi pemain ketika latihan dan beliau dapat lihat kesungguhan dan semangat luar biasa pemain bagi menghadapi kelayakan Piala Asia ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.